Umat yang terkasih, di penghujung masa Prapaskah kita akan bersama-sama memasuki Pekan Suci yang dimulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, hingga Hari Paskah. Melalui Pekan Suci, kita diajak untuk mengenang keagungan cinta kasih Kristus yang menebus dosa umat manusia. Pada Jumat Agung yang merupakan hari peringatan akan kematian Kristus, kita semua diundang untuk mengenang kematian Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Hal ini memang telah dilakukan sejak lama dan merupakan warisan dari tradisi gereja Reform Belanda yang pada abad 18 menetapkan agar jemaat merayakan perjamuan kudus di Jumat Agung, di mana gereja-gereja di Indonesia mengikutinya. Akan tetapi jika melihat kembali pada dasar teologi sakramen perjamuan kudus, maka sakramen perjamuan kudus diadakan sebagai sarana peringatan atau pengenangan akan seluruh karya keselamatan Kristus. Kematian Kristus memang merupakan bagian dari karya keselamatan Kristus, tetapi kelahiran, pelayanan, bahkan kebangkitan Kristus pun juga merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari karya keselamatan Kristus. Pada 1 Korintus 15 ayat ke-17, Rasul Paulus menyatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, dalam rangka memperingati dan mengenang kembali akan karya keselamatan Kristus secara lebih utuh, maka mulai pada tahun 2023 ini, GKI Manyar akan menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus pada Jumat Agung dan Paskah. Kita diajak untuk mengingat rayakan karya keselamatan Allah melalui kematian dan kebangkitannya di dalam sakramen perjamuan kudus. Sementara itu, sakramen perjamuan kudus tetap akan dilaksanakan juga seperti biasa pada awal tahun di bulan Januari, pada pertengahan tahun di bulan Juli, maupun juga pada perjamuan kudus sedunia di bulan Oktober. Mari bersama kita mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur perjamuan sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus yang menyucikan kita. Tuhan memberkati.